Jadi deres males. Negur malesnya kadang-kadang itu biasa terjadi futur jenenge. Tapi nek malesnya terus-terusan kuwi jenenge luar biasa. Ya jeneng wong urip iki kadang naik turun. Kadang semangat, kadang males. Tetapi nek wong kuwi murakabane Gusti Allah, males itu terus segera ditututi dengan kesadaran. Lah iya ya. Wis kontrak nek jeneng apalke Quran ndak kontrak karo Gusti Allah ngendikane simbah. Nah, nek kontrak karo Gusti Allah itu reward dan punishmentnya luar biasa. Nek berprestasi ya rewardnya gede, nek wan prestasi ya punishmentnya gede. Wong jenenge muamalah karo Gusti. Nah, wong sing memakmurkan hatinya dengan muraqabah itu dia selalu ingat ini. Ngapal gitu. Jadi masalah deres ki ora lagi masalah aku teko apa ora. Wong limang jus deres bareng ini gur pancingan. Bukan goyah itu. Hanya wasilah. Deres limang jus yang kita bareng-bareng itu hanya wasilah. Hanya sarana untuk memancing agar kita itu terus oleh deres. Jadi sakjane tujuan akhirnya ki piye neng kamar ki yo berbunyi Quran. Ora Qurane lek bunyi gur neng kene anggere neng kamar berbunyi yang lain. Neng kamar gur ngobrol, rampung ngobrol turu. Rampung turu melek ngobrol meneh. Bukan itu. Jadi kita ndres limang jus itu hanya pemantik pancingan agar kita terbiasa, lesan kita terbiasa